Sugeng rawuh. Selamat datang di Karanganyar, kabupaten ing Jawa Tengah yang menyimpan banyak tradisi dan budaya, termasuk budaya adiluhungnya Karanganyar yang mendapat pengakuan dunia. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, nami kulo Danang Suseno. Panggil aja Danang, supaya lebih akrab. Profesi sakmenika, dalang. Jadi, ya seperti ini seragamnya kalau akan bekerja. Pakai busana pria ada Jawa. He, ganteng toh. Wis aneng ngarampatan. Durmo kati. Lile, luwih tenan. Ramai sekali ya. Ya begini, kalau ada pertunjukan wayang, warga pasti antusias ingin menyaksikan. Apalagi kali ini pementasan dalam rangka hari jadi kabupaten. Setiap ulang tahun di bulan November, Karanganyar memang selalu menyelenggarakan atraksi kesenian tradisional kebanggaan semua warga, wayang kulit. Rutin, tapi selalu ada yang beda di setiap acara. Kali ini misalnya, tidak hanya penonton, sindennya juga meriah. Buat yang belum tahu, sinden itu adalah penyanyi wanita yang mengiringi sebuah pertunjukan wayang. Biasanya ada 5-10 sinden dalam setiap pergelaran. Tapi ini tidak tanggung-tanggung, 98 sinden sekaligus ikut unjuk kebolehan. Jumlahnya sama dengan usia Kabupaten Karanganyar di tahun 2015, 98 tahun. Hebat ya, sekaligus juga jadi tanda kalau di Karanganyar ini ada banyak seniman. Bangga rasane. Karena tidak hanya yang sepuh, orang muda juga masih peduli lestarikan tradisi. Jangan justru sampai kalah. Lho ada lho, orang dari negara lain yang jauh-jauh datang ke sini khusus untuk mempelajari seni dan tradisi. Seperti perempuan asal Jepang menika, naminipun Hiromi Kano. Mbak Hiromi datang ke Indonesia tahun 1996 untuk mendalami seni sinden dan gamelan. Sampai sekarang, dia masih terus belajar, sambil juga turun ke lapangan dan praktekkan ilmunya dengan rutin ikut dalam pertunjukan wayang. Selesai pertunjukan sinden, nah selanjutnya giliran saya. Tapi saya ndak dalang malam ini, melainkan jadi penyumping atau bahasa kerennya ngasisteni dalang. Tugasnya menyiapkan wayang yang akan dimainkan oleh dalang. Kayaknya gampang yo, tapi jangan salah, butuh konsentrasi tinggi dan harus hafal kisah serta ratusan tokoh pewayangan. Biar ndak salah pas memberikan wayang ke dalang. Yang jadi dalangnya, ya enggak lain bapak saya sendiri, dalang kondang asli Karanganyar, Ki Mantep Sudarsono, alias Ki Mantep Oye. Bapak ini panutan sekaligus guru buat saya, karena ya dari bapak, sejak kecil saya belajar dalang. Kalau dibanding bapak, saya ya masih jauh. Bapak udah banyak pengalaman, banyak juga dapat pengakuan dan penghargaan. Mulai rekor muri mendalang terlama, sampai penghargaan dari pemerintah Jepang sebagai tokoh pelestari budaya. Tampilnya juga udah kemana-mana. Sabang sampai Merauke di Nusantara, sampai Amerika, Spanyol, Jepang, Belanda, dan banyak negara lainnya. Itu bapak. Nah, wayang kulit yang dimainkannya lebih membanggakan lagi.
Sebagai seni tradisi negeri, wayang kulit sudah mendapatkan pengakuan dunia. 7 November 2003, UNESCO atau Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan wayang kulit asli Indonesia merupakan World Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Waduh, angel ya ngomongnya. Pokoknya, artinya itu warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Wayang memang bukan sekedar hiburan. Dalam setiap pertunjukan, banyak terselip pesan dan filosofi kehidupan. 3 tahun pemerintah akan hilang kewibawaan di mata masyarakat yang ada di dalam negara Republik Indonesia. Dulu, Wali Songo juga menggunakan seni ini sebagai sarana sebarkan agama Islam. Wayang berasal dari kata wewayang atau bayangan. Karena dalam setiap pertunjukan digunakan kain sebagai layar yang disorot lampu dari belakang. Jadi penonton itu menyaksikan rangkaian cerita dalam bentuk bayangan. Itu juga sebabnya pertunjukan wayang kulit biasanya diadakan malam hari, semalam suntuk sampai pagi. Seorang dalang tentunya tidak tampil sendiri. Ada serombongan orang yang ikut melengkapi. Maka dalam sebuah pertunjukan wayang itu terbaur segala macam seni. Seni tutur, seni peran, seni suara, seni musik, seni lukis, seni pahat, juga seni sastra. Luhur, indah, dan padat makna. Tidak heran ya, makanya wayang kulit jadi warisan berharga yang tidak ternilai harganya. Dari Indonesia, milik dunia. Wayang kulit merupakan kolaborasi banyak seni. Ini salah satunya, seni rupa. Untuk pertunjukan Ki Mantep, kami memang selalu membuat wayang sendiri. Sekarang sering saya yang membuat desainnya. Menjadi seorang dalang memang bukan sekedar mahir memainkan wayang, tapi juga harus tahu filosofi dan segala hal tentang pewayangan. Termasuk memahami rupa setiap tokoh-tokohnya dan mengerti proses pembuatannya dari awal. Harus punya pengalaman, pengetahuan, dan ketelitian dalam menggambar desain wayang. Karena wajah dan figur semua tokoh punya pakem masing-masing. Yang boleh dimodifikasi hanya kostum dan aksesorisnya. Kulit kebo jadi pilihan untuk bahan wayang karena tahan lama. Dengan perawatan benar, awetnya bisa sampai puluhan tahun. Sudah diukir, selanjutnya dipahat. Sama, ini juga harus detail. Sampai lubang kecil-kecil pada setiap toko wayang harus benar bentuknya, harus tepat ukurannya. Ini sudah jadi pakem untuk membuat wayang pementasan. Supaya bayangan wayang saat pertunjukan nanti bagus dan terlihat keindahannya. Dan keindahan ini harus juga dapat disaksikan penonton sampai ke penonton yang menyaksikan dari jauh. Makanya, membuat wayang itu gak gampang. Gak sebentar juga. Bisa sampai 1 bulan untuk 1 wayang. Tapi nek wis dadi, bagi kami
itu rasane puasnya luar biasa. Pahat memahat selesai, giliran para pelukis yang mengambil alih. Selain sesuai pakem, harus juga ada gradasi warna saat melukisnya. Dari warna muda hingga yang warna tua, supaya wayangnya terlihat lebih hidup. Penggapet untuk wayang juga terbuat dari kebo, yaitu bagian tanduke kebo. Semua bahan baku kami dapatkan dari daerah sekitar sini aja. Jadi benar-benar made in Karanganyar. Satu set wayang pentas terdiri dari sekitar 240 karakter. Kebayang toh proses panjang di belakangnya. Maka harganya juga ndak murah. Bisa sampai 500 juta rupiah satu setnya. Pada rangkaian proses pembuatan wayang, tahap finishing tetap dipegang sendiri oleh Ki Mantep. Ya karena hanya dalang sendiri yang tahu, bisa merasakan dan bisa menentukan apakah wayang yang dibuat ini sudah bagus, sudah sesuai, sudah pas, enak dan cocok untuk jadi bagian dari pertunjukannya. Setiap hari kesibukannya ya kayak gini. Kudu dibedake wong dadi dalang karo wong iso mayang. Kudu beda. Bedane nek wong iso mayang durung mesti dalang. Nek dalang kuwi mesti iso mayang. Beliau mendapat keahlian mendalang dari leluhurnya. Sehingga bapak hidup dan hidup bapak ya di dunia wayang sampai sekarang. Di usianya yang sudah hampir 70 tahun, bapak masih terus menekuninya. Jadi dalam sabar, sabar, gelem sinau, nanti kritik aja nesu. Boleh kanca sing akeh, boleh sedulur sing akeh. Nah, nek karo perkara payu karo ora urusan rezeki karo Gusti Allah. Cinta, semangat, dan dedikasi bapak pada seni dan tradisi ini yang membuat saya terinspirasi untuk mengikuti jejaknya. Menjaga wayang kulit terus jaya, tetap lestari. Jadi diakui betul-betul, diakui betul-betul, insya Allah. Kalau tadi nape? Langsung ya Pak. Ya, es. Ayang sih nape? Manuke podha ngunine. Kuk kuk kangunine. Terus jalan, ulap-ulap dulu. Terus jalan. Jalan. Ulap-ulap lagi. Diangkat. Banyak dalang cilik di Karanganyar. Masih kecil-kecil, tapi udah jago-jago toh. Karena memang sudah mempelajari wayang dari usia yang sangat dini. Ada bahkan yang sudah mulai dari umur 3 tahun. Anak-anak belajar wayang di sanggar-sanggar. Di Karanganyar ada 3 sanggar dalang cilik. Salah satunya sanggar pepadi milik Pak Larno ini. Saya juga dulu pernah belajar di sini. Dan sampai sekarang, masih sering ikut mengajari adik-adik belajar dalang. Kebanyakan, anak-anak ini ikut sanggar karena kemauannya sendiri.
bukan karena disuruh apalagi dipaksa orang tua. Anak-anak biasanya tertarik karena sering melihat pertunjukan wayang. Jadi, selama kecintaan pada wayang tertular, regenerasi pun akan bisa terus berjalan. Kalau dikumpulkan, di Karanganyar ada lebih dari 25 dalang cilik. Usianya berkisar 3 tahun sampai remaja. Bukan hanya lelaki, dalang cilik perempuan juga ada. Perkenalkan, ini Diva Setyandara Rara Ramadhani. Saat ini belum banyak dalang cilik perempuan. Nah, Diva ini salah satunya. Tunggu saja, sebentar lagi namanya pasti akan makin tenar berkibar-kibar. Tadi kan sudah cepengan layang, sekarang vokal. Jadi dalang itu gak gampang. Bukan sekedar memainkan dan menceritakan kisah wayang. Dasar utamanya ya harus hafal lakon dan tokoh pewayangan. Juga bisa nembang atau nyanyi. Dan juga wajib bisa main gamelan. Semua harus dipelajari dengan telaten. Rata-rata butuh sekitar 2 tahun untuk bisa menguasai satu lakon atau cerita. Kalau untuk sampai dapat julukan Ki, seperti Ki Mantep misalnya, wah panjang itu prosesnya. Salah satu syaratnya harus pernah menggelar pertunjukan besar Semalam Suntuk. Pokoknya Ki itu harus menguasai ilmu pewayangan, juga harus menguasai ilmu kehidupan. Karena tindak tanduknya dalam kehidupan harus bisa jadi panutan, simbol dari filosofi luhur pewayangan yang dibawakan. Dalang ada, pembuat wayang ada, perajin gamelan juga ada. Pokoknya di sini lengkap. Kerajinan gamelan di Karanganyar sudah berkembang sejak tahun 50-an. Ya kalau sekarang hitungannya berarti sudah 3 generasi. Nah kalau di Nusantara, gamelan diperkirakan sudah ada sejak sebelum abad ke-7. Nama gamelan sendiri berasal dari istilah Jawa, gemel atau alat pemukul. Karena sebagian besar instrumen gamelan memang merupakan alat musik pukul. Salah satu sumber alunan merdu gamelan di Karanganyar itu dari rumah pembuatan milik Pak Haryanto. Gamelan dibuat dari 3 jenis bahan, perunggu, kuningan, dan besi. Membuat gamelan dari besi tidak pakai cetakan. Semua manual. Membentuknya hanya dengan satu teknik, yaitu dengan ditempa atau dipukul-pukul. Setelah terbentuk, perajin kemudian menambahkan pecon atau bulatan untuk dipukul saat gamelan dimainkan. Bentuknya akan menentukan merdunya suara gamelan. Terakhir dipoles supaya mengkilap kinclong. Pak Haryanto selalu mengetes sendiri semua gamelan hasil produksinya. Gak pakai alat apa-apa, hanya mengandalkan telinga dan rasa.
Membuat satu set gamelan memakan waktu sekitar 1 bulan. Harganya mulai dari 70 juta rupiah. Kalau gamelan yang berbahan perunggu, wah itu bisa sampai 500 juta rupiah itu. Mewah toh penampilannya kalau sudah jadi begini. Ditambah ada hiasan khas naga kayu simbol gamelan Jawa, tambah terlihat megah. Naga pada gamelan ini merupakan simbol penjaga dari harmoni di muka bumi. Dan begini ketika semua dipadukan. Megah, gagah, dan tentunya indah. Bangga dan bersyukur saya bisa jadi bagian dari kekayaan ini. Seni asli negeri yang sekaligus menjadi warisan luhur budaya dunia. Sampai kapanpun akan saya jaga, supaya semua terus bisa menikmati lakonnya dan menghayati filosofinya. Indonesia bagus.